bisa memastikan apakah Borus mampu merubah keadaan pada sore hari ini atau sebaliknya. Ayo Perak! Mari kita saksikan. Ayo Perak, jatarkan jari! Pada pertandingan lanjutan jam pertama babak kedua ini. Baik, terus pandang sudah dibunyikan lanjut dengan 14 dari pemburu. Pemburu 10, 10 melebar ke kiri, pemburu 7 yang duduk. Terjadi perabotan namun pemain belakang dari Perak. Apa bola keluar lapangan menghasilkan pandangan pendiri yang pertama untuk kebelasan gemuruh pada babak pertama jam pertama babak kedua ini. Punggung 10 dari gemuruh sudah melakukan pandangan pendiri. Berbahaya, kamu bisa gol. Terjadi perekutan di dalam kotak penalti. Siapa itu sebes? Jangan kontak punggung tiga gemuruh masuk penalti di sana. Jadi perebutan lagi-lagi bola masih berhasil diselamatkan pemain belakang dari Perak. Selamatkan gol punggung tiga dan melakukan lemparan ke dalam dari gemuruh. Terjadi perebutan. Lagi-lagi bola jauhkan pemain belakang dari Piket dan Perak. Jadi lemparan ke dalam. Sana punggung 10, punggung 10 masuk ke sekitar melambung. Namun kurang cermat. Serang sampai ini. Bola meninggalkan lapangan dan hanya menghasilkan tendangan gawang untuk kesebelasan Perak. Kesebelasan Perak yang dalam turnamen Nusa Nusantara Cup tahun 2018 lalu berhasil meraih peringkat kedua. Berani, berani. Ayo Perak. Dalam turnamen Nusa Nusantara Cup 2018. Kini kita harapkan teman-teman pengen tujuh dari gemuruh ini masih umpan mendatar. Betul di sana. Ayo Perak. Kasih ya. Gemuruh punggung tiga. Cantal lama kah? Apa yang oke, masih gemuruh. Gemuruh punggung 8 kerjasama punggung 10 ini melebar. Siapa yang dituju? Tidak ada teman di sana. Bola dikuasai dari Perak. Jauh. Ya temannya. Tayang punggung 7. Bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam. Dilakukan Perak. Berikan pada punggung 15. Dapat. Pemain pertahanan dari gemuruh. Tendangan bebas yang cukup manis, namun hasil dikuasai penjaga gawang. Mata tulia. Rajin deh. Kasih paham. Goal kick dilakukan main pertahanan dari gemuruh. Terabut
tekan di sana, masuk di jambi pertahanan dari Pink Perak. Punggung 7, wah tendangan belakang. Ini punggung 15 dari Gemuruh. Rebutan di sana, Perak. Punggung 3 melebar. Ini kembali diambil dari Gemuruh. Punggung 13 Perak mengalahkan bola di sana, namun tidak ada teman yang dituju. Bola dikuasai penjaga gawang Gemuruh, menjauhkan di sana. Berikan punggung 7. Kembali bola wasit utama dari Perak. 6 keluar, 9 masuk. Dan 12 keluar, 5 masuk. Semangat Perak! Lalu dikarahkan pandang mata, terjadi perebutan di sana. Jatuh bangun para pemain dari Perak. Dari Gemuruh sudah ada teman. Bola kembali juga saya Perak. Masih Perak di sana. Dan data penuh 5 yang duduk. Perebutan maksudnya jauhkan pemain Ronald Sangkapten dari Gemuruh punggung 4. Bola keluar lapangan Perak. Kembali di satu saja. Bola keluar lapangan. Lagi-lagi tendang lemparan ke dalam. Tadi situ aja kita ikut. Lemparan ke dalam untuk Perak. Sudah dilakukan. Lalu kurang cermat. Bola meninggalkan lapangan. Masih lemparan ke dalam dilakukan Perak. Perak satu saja pemain belakang ini. Ayo, Aris, sudah menjauhkan bola di tengah lapangan. Punggung 21 Perak. Punggung 18. Siapa tuh? Punggung 9 lepas lagi, lemparan ke dalam dilakukan Perak. Perak punggung 13, satu saja. Malu makai. Main bertahan dari Gemuruh. Nomor punggung 3 ini kembali lemparan ke dalam sudah dilakukan. 11 setengah mati. 11 setengah. Berat sekali ini. Masalah umpan-umpan yang cukup bagus. Namun masuk lebih seru. Ini Perak. Baru Gemuruh 15 keluar, 17 masuk. Gol kick sudah dilakukan
kapten dari Gemuruh, masih Gemuruhnya segala terlepas. Kalau meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam perak. Pengusaha sudah melakukan lemparan. Ini pengumpulan dari Gemuruh berputar di sana melihat temannya. Salah lagi, bukan kira tiga pemain dekat. Masih Gemuruh terlepas. Namun, dilakukan dari saudara Rafael Masan. Hadiah kartu kuning oleh wasit karena melakukan pelanggaran ini dan menghasilkan lemparan tendangan bebas. Masuk. Tendangan bebas melakukan. Namun masih bisa diamankan kepada gawang dari Gemuruh. Ini Gemuruh. Gemuruh berputar di sana. Masih Gemuruh punggung 10. Masih punggung 10 menguasai bola. Dan dua pemain dari Perak. Buang cabang keluar lapangan. Dan menghasilkan lemparan ke dalam untuk Gemuruh. Punggung 3 dari Gemuruh sudah melakukan lemparan ke dalam. Berikan pada punggung 7. Terlepas. Kembali lemparan ke dalam untuk Gemuruh melakukan punggung 7. Punggung 17. Masih berputar. Dan 2-3 pemain. Jauhkan pemain bertahan dari Perak. Masih Perak. Terjadi perebutan. Baik. Masuk ke sana. Ini masih dikuasai para pemain Gemuruh. Lakukan serangan ini. Kembali bola meninggalkan lapangan pertahanan. Lemparan ke dalam dilakukan Perak. Berikan punggung 5. Kerjasama dan punggung 15. Lagi-lagi lemparan ke dalam. Untuk Gemuruh Huruf. Skor masih imbang 1-1. Untuk kedua kesebelasan. Kita tunggu siapa yang lebih dulu merubah keadaan pada sore hari ini. Tendangan bebas sudah dilakukan di sana. Masih dicampur satu besarnya. Kemudian emas dari sebuah umpan tarik dan hasil tendangan bebas kurang dimanfaatkan dengan baik. Tendangan ke biru dilakukan. Baik, masih bisa dicadang. Kembali terjadi depan gawang Perak ini. Masih terjadi perubahan. Ini Perak masih menguasai bola. Dan penuh punggung 5. Punggung 5 dan Perak. Masih terlalu lama di kaki. Bukan berada sama sana. Dan mendatar. Ini mulai bisa lagi. 11. Main yang 11 ganti. Panggilan untuk ofisial dari kesebelasan Apollo. Sekali lagi ofisial dari kesebelasan Apollo ke tenda panitia. Belum bergerak. Panggilan untuk ofisial dari kesebelasan Apollo ke tenda panitia. Lagi deh. Baik, bapak ibu saudara-saudara penonton, ini bola. Kuasai dari Perak. Masih Perak. Satu wilayah panjang ini melambung. Ya, masih Perak. Ini berencana berikan kepada punggung 5 maksudnya. Namun belum maksimal. Ini punggung 7 pemain belakang dari Gemuruh. Menghormati dan menjauhkan bola keluar lapangan dan lemparan ke dalam.
lalu lemparan ke dalam, dilakukan putar-putar. Boleh melakukan lemparan pendekan tutup menurut berikan tutup saja. Masih kembali kantor punggung 13 dari Perak ini baru kembali untuk tutup kerjasama dengan punggung 14. Namun rupanya kembali terjadi pelanggaran yang dilakukan pemain dari Perak FC punggung 19 dari Perak diberi hadiah kartu kuning oleh wasit yang memimpin pertandingan pada sore hari ini. Lalu tendangan bebas dari daerah yang cukup strategis ini dilakukan oleh sang kapten dari Gemuruh punggung 4 yang sudah hasilkan sebuah gol. Bapak Ibu, namun masih merosot di atas kisar gawang. Punggung 4 sang kapten dari Gemuruh yang sudah mencetak satu gol penyama kedudukan lewat tendangan bebas tadi, namun masih belum memanfaatkan kesempatan ini. Perhatian untuk kesebelasan Apollo dan kesebelasan Piket supaya ke banyak tenda panitia untuk dilakukan cross check pemain kedua kesebelasan yang akan tanduk pada jam kedua sebentar supaya ke para tenda panitia untuk dilakukan cross check pemain. Kembali tendangan bebas untuk Gemuruh Hulu. Tendangan bebas untuk Gemuruh Urung siap dilakukan. Apakah merubah skor pada sore ini? Bapak Ibu saudara, lagi-lagi tendangan bebas dari daerah yang cukup strategis belum merubah keadaan pada sore hari ini. Skor masih 1-1. Skor masih imbang 1-1 untuk kedua kesebelasan Belfik. Sudah dilakukan pemain belakang dari Piket. Ini punggung 10 dari Gemuruh. Bukan menteri dan punggung 14. Lepas lagi besar. Punggung dari Gemuruh. Besar-besar pemain belakang dari Perak. Perak punggung 9. Berikan kepada temannya di sana. Masih Perak. Perak masih punggung 9 dengan Robin Tudurnya. Berikan kepada punggung 15. Punggung 15. Masih berputar, baik punggung 13 dari kepada punggung 11. Kerjasama yang baik di sana, namun lagi-lagi siapa saja pemain bertahan dari Gemuruh. Pemainnya, ya, jadi lemparan ke dalam untuk Gemuruh. Keplokan, Pak. Memang pemain itu dong, memang. Mari. Lepas lagi. Ini bayang pemain bertahan dari Perak. Dua pemain kini kembali di kuasai bola. Pemain Perak simpan pada pergerakan pada punggung 15. Bayang pemain dari Gemuruh ini masih terjadi perebutan di sana. Lepas pada punggung 7. Punggung 7 Gemuruh. Sekali lagi untuk kesebelasan Apollo segera ke bawah tenda panitia untuk dilakukan cross check pemain. Ini kerjasama antara kedua pemain. Golabah! Tembakan dari jarak dekat yang tidak maksimal dilakukan pemain Perak. Pemain Perak berpunggung di sini belum berada keadaan pada sore hari ini. Dua peluang emas yang terbuang sia-sia. Kembali
Jauh, hei. Lakukan pemuda satu dari barat. Masih melihat temannya memberikan apa-apa. Lakukan kebacaan bola. Lakukan saudara-saudara. Lalu terlepas. Balik. Oleh maksimal tendangan ini sudah dimanfaatkan dengan baik ke pemain depan dari perak. Ini pemuda satu kembali dari perak. Asyik pemuda satu perak. Ini temannya lebar ke sana pemuda 5. Balikan ke belakang pemuda 19 perak. Asyik pemuda 19 mulai temannya berputar. Hai 11. Lagi-lagi terlepas kembali pemuda 10 Gemuruh. Lebar ke pemuda 9. Masih pemuda 9 dari Gemuruh. Lihat temannya. Balikan pemuda 10. Lagi-lagi pemuda 9. Siapa saja pemuda 13 dari perak. Masih ini pemuda 10 dari Gemuruh. Pemuda 7 Gemuruh berikan kepada pemuda 8 sana. Lebar pemuda 9 masih mengejar bola di bayang pemuda 18 dari perak ini. Masih terjadi perebutan besar. Kurang cermat balik tendangan gawang untuk perak. Gemuruh ini sudah pernah main dong? Belum, baru mereka bermain ini. Perak baru sudah main. Perak main pertama. Ini menang. Gemuruh balik membangun serangan lewat kaki kantong 8 ini. Jauh. Lalu diambil dari perak. 4-5 pemain. Bola setengah mati. Pemain ya, itu dari ego tua. Punggung 17 dari Gemuruh juga perlu memanfaatkan kesempatan terlalu egois yang baik ini dan belum merubah skor. Sementara masih imbang 1-1. Ini Gemuruh punggung 17 balik jambelin ke Gerak. Masih terjadi perebutan. Ini perak keter pemain sendiri. Punggung 8 dari Gemuruh kerjasama pendek berikan untuk 7 maksudnya, namun kalau keluar lapangan kembali lemparan ke dalam putar muka kah? Berikan kepada Punggung 8 umpah terlepas. Punggung 7 terlepas. Kau tendang bola itu. Bola dibiarkan terlepas. Dikuasai penjaga gawang dari perak. Burahan. 2-1 ego saya. Masih Gemuruh menguasai bola. Terobosan maksudnya pada punggung 12. Keter main belakang perak. Kembali bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan Gemuruh. Punggung 9 kurang cermat dan menghasilkan tendangan gawang untuk 11-an perak. Turun ambil bola. Penjaga gawang perak Saidina Ali sudah melakukan tendangan gawang. Lepas sana. Apa itu saudara-saudara? Bisa namun itu. Kata gawang keluar dari sarang untuk menyelamatkan bola. Ini sudah menjauhkan pemuda 15 dari perak. Salah umpan. Kuasai pemain perak. Ini perak. Gemuruh melebar punggung 7. Masih bahaya. Sana. Bahaya punggung 3 dari perak. Tapi itu sudah cedera. Punggung 14 mas. Tembakan terobosan. Paling
Masa dengan baik penjaga gawang Jadina Ali. Kasih eh. Dan sisi Kristen punya sebelah terlepas. Wasit. Dan menghasilkan tendangan bebas untuk Gemuruh Huruf. Mereka sudah dilakukan jarak punggung 21. Masih punggung 21. Balik bola keluar lapangan. Lepas ke dalam belakang punggung 21 dari Berat. Dua temannya. Ya sudah punggung 13. Paling kosong. Kemudian lewat kaki kiri. Kaki dari penutup ditemukan lagi. Masih menguasai bola. Ya punggung 7. Mengutakan ke sana. Lewat punggung 11. Lupa bawah ke depan. Dan kali ini sudah rintang. Sebelah hidup yang para pemain diharapkan dulu. Para pemain bisa diharapkan untuk duduk. Oh, Sporter Perak suara. Para pemain. Diharapkan duduk. Nala tak ganti tapi penangan penduru dilakukan oleh Gemuruh Huruf. Nah, 11 ini tak ganti bunuh penak. Lakukan pemain 10 Gemuruh. Kedepan kawasan sana. Bambang Busa dan saudara. Perak. Masih perak. Dan penduru 15. Penduru 15 jauhkan di sana. Tidak ada teman yang dipilih. Masih perak. Bersama teman-teman. Ini satu suara. Lapangan dari teman-teman Gemuruh. Salah lemparan. Ganti sih kita nak kan? Bukan sebelah sih kan? Ini. Berapa teh? Sana pun 17 masih mantan pergi sana masih pun 17 gemuruh masih satu saja pemain bertahan keluar lapangan pertandingan. Ya, bola dikuasai pemain nomor 10. Bukan berlambung depan gawang sana. Kembali dikuasai dengan baik penjaga gawang Perak. Kasih Mines. Berikan pada temannya di sana. Lebar tinggalkan bola juga pasti time. Nonton kembali dikuasai. Gemuruh masih gemuruh. Dan ke belakang punggung 17 yang ditunjuk. Ini masih gemuruh. Siapa saja pemain belakang dari Perak. Paling juga depan tangan di sana. Bola terlalu cepat. Belum bisa dikuasai punggung 9 dari gemuruh ini. Menghasilkan tendangan penjuru untuk Gemuruh Huruf. Kembali tendangan penjuru untuk Gemuruh. Apakah berhasil meraba kedudukan pada sisa waktu pertandingan jam pertama ini? Bagaimana bisa dari sudah? Pasis. Satu dari Perak dan juga dari Gemuruh yang tergeletak di sana.
Bang anak berani egois tu abang. Sudah setra egois. Para pemburu sudah bangun kembali untuk melanjutkan pertandingan. Itu habis. Juga dari Perak, unggul 21 ini kembali bangkit. Apakah masih bisa melanjutkan pertandingan? Balik kemudian punggung tujuh umpan melebar, punggung 14 sendirian di sana masih punggung 14 supaya berapa pemain dari Perak ini, punggung 5 masih membalik punggung 14, masih punggung 14 berputar di sana, mengutak hati masih berlaku lagi, masih berhenti kembali main dari Perak. Bapak ibu saudara